Awal mulanya saya di belakang itu ada keluarga teriak-teriak minta tolong. Ternyata setelah saya keluar, anak kecil dibopong sama neneknya. Itu sudah dalam keadaan pucat. Tidak sadar, langsung saya bawa ke bidan Linda, bidan terdekat sini. Di sana pertolongan pertama 15 menitan mungkin itu bilang sudah tidak ada. Tidak ada ya? Ya, ceritanya dia itu bermain di kolam ikan. Neneknya membersihkan dapur. Setelah kok tidak ada suaranya, sama neneknya dicari, sudah ngambang di kolam itu. Itu sebelum ditemukan itu anak itu main-main sekitar kolam? Main di sekitar kolam. Kalau usianya usia berapa itu? Usianya 5 tahun. 5 tahun ya? 5 tahun. Kalau ibu dan bapaknya waktu itu kemana? Bapaknya kerja di Sasa, ibunya ngelayat. Ngelayat, oke. Okay. Berarti tinggal sama neneknya ya? Tinggal sama neneknya. Tapi keluarga gak mau di visum ya? Gak mau. Langsung dimakamkan dengan neneknya?